Bos kami dari Pak Nardi, nanti kepada Kawang Mina akan diberi door prize berupa payung untuk 3 orang perolehan terbanyak 1, 2, dan 3. Semoga nanti payung di saya. Ya, kita tantikan tepuk tangan teman-teman. Ayo, ayo kita sambut dengan tepuk tangan. Ini sudah ditabur, ada bawang, ada lele. Mari angkat di situ, Pak. Angkat di situ, Pak. Hidung napa? Angkat. Ini sudah ditabur. Wah, itu ada yang satu jam mantap, guys. Mantap, guys. Mantap, guys. Wah, itu 1 koma itu, guys. Mantepin macam-macam baik, kan? Awal, angkat dulu. Awal, kan? Terus banget, guys. Ayo. Iya, 1 demi 1. Ini sedang ditabur. Selamat datang pada Pak Budiman nih, Pak Nade. Ini Pak Budiman ini. Oh. Teman kami senior kami di grup ini tahun ini, Pak Budiman. Iya, iya, monggo. Beliau juga alumni SMA Negeri 1. Tahun ini sekitar 81-an ya, Pak Budiman ya. Ayo. Sudah ditabur ini, ditanya. Pak Budiman nggih. Assalamualaikum. Cahapal banget nih. Mancing barang. Kayak orang ramai kena. Ya, makasih. Bagi barang. Ayo, minum-minum. Dengan demikian. Wis ngopi barang, wis. Mas Tukimin nih, dari Pak Guban Klon. Wis keren. Joss lah ya. Joss. Pak, senyum, Pak. Yes. Lagi dipakai. Sip. Langsung saja dari situ. Monggo, Kawang Mina nanti tempatnya banyak senior kami ini yang menghadap ke barat ini. Oh iya. Juga yang sedang. Monggo, enggak apa-apa ini. Ini aja enggak apa-apa. Ini langsung teman-teman yang hadir. Ini ada pengantar dari Bapak Tunadi. Beliau adalah pemilik pemancingan Rayu Family sekaligus pemilik toserba Rayu Family. Monggo pada beliau Bapak Tunadi dipersilakan. Nah, lele belum ditabur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati rombong pemancing Kawang Mina dari Karangtawan, yang kami hormati rekan-rekan para pemancing yang ada di pemancingan Rayu Family, hari ini kita bisa jumpa dengan rombongan Tawang Mina dari Karang Tawang berjumlah sekitar 20 orang. Mudah-mudahan Tuhan selalu melindungi kita semua. Allahumma amin. Dimurahkan rezeki, diberi kesehatan dan kebahagiaan untuk kita bersama. Terima kasih saya ucapkan hari ini Pak Misman beserta rombongan telah hadir untuk melaksanakan kegiatan refreshing mancing bersama di pemancingan kolam Rayu Family. Kami beritahukan kepada bapak-bapak sekalian, pemancingan Rayu Family sudah hampir 2 tahun. 2 tahun nanti setelah hari raya. Jadi 2 tahun mungkin panjenengan belum pernah ke sini. Hari ini alhamdulillah bisa hadir bersama kami untuk melaksanakan kegiatan refreshing mancing bersama. Dan kolam pancing ini dilengkapi dengan berbagai macam ikan. Ya, ikan bawal ini setiap hari buka. Setiap minggu lomba mancing bersama. Ya, seperti nanti misalnya Pak Misman kok daripada hanya mancing dapat ikan, nah nanti akan saya beri hadiah juara 1, juara 2, juara 3. Juara 1 yang mendapat pertama, juara kedua yang mendapat kedua, juara ketiga yang dapat ketiga, nanti kami beri hadiah, tinggal namanya saja siapa nanti, Pak. Siap. Nggih.
Pola pancing ini dilengkapi dengan pola pancing liar. Ya. Pancing liar itu ikannya bermacam-macam. Ada patin, ada ikan lele, ada ikan bawal, ada ikan gurame, ada ikan mujair, ada ikan bentik dan menter-menter yang ada di sana. Tiket hanya 10.000 sehari. Tiketnya hanya 10.000. Taburnya hari Kamis dan hari Sabtu. Hari Kamis di sini ada lomba berhadiah ayam jago. Hari Sabtu berhadiah ayam jago di liaran sana. Taburnya ikan banyak. Dilanjutkan untuk harian bayar 10.000. Kolam pancing Rahayu Family menyediakan makan siang maupun snack dan lain-lain. Nanti bagi yang mau dahar silakan di warung umum. Khusus di sana itu disediakan hanya untuk tawaminan. Jadi yang lain ambilnya di dapur umum dan seperti itu. Kemudian kami mohon bantuannya pada bapak-bapak semua, terutama Pak Misman ini. Seandainya kolam pancing ini sering dikunjungi oleh alumni atau murid-murid saya yang membawa rombongan seperti ini akan ramai. Kami sangat berterima kasih. Apalagi kalau saya punya murid seperti Pak Misman 10 orang. Wah, saya sangat senang sekali bisa meramaikan kolam pancing seperti ini. Dan kita juga istilahnya apa ya? 50-50, panjenengan kesini, panjenengan punya ikan, dijual kesini, kami siap beli. Berapapun harganya menurut pasar. Karena kami tidak bisa memelihara ikan, ya nggak bisa memeliharakan, untuk membesarkan bagi kami tidak punya tempat dan terlalu lama. Jadi kami beli langsung dijual, langsung dapat keuntungan. Kalau untuk membangun iwak itu tidak mesti untung. Dari sana ditimbang 10 kilo sampai sini mati 2 kilo. Jadi enggak jadi untung. Tapi keberuntungan itu kan ditentukan oleh Allah yang Maha Kuasa yang namanya rezeki, ya. Ini kami juga punya siswa Pak Pardiyo, ya. Oh iya. Ini sering datang ke sini juga itu. Sering datang sini ikut meramaikan kolam pancing walaupun di malam hari kan seperti itu. Kemudian mohon kepada teman-teman dari Tawaminang untuk ikut mempromosikan, karena di daerah Karang Tawang banyak yang belum tahu di sini ada pemancingan. Jadi tolong mempromosikan. Kalau pertama mancing di sini gabol, ya pertama mancing di sini gabol, saya suruh mancing di penampung sebagai oleh-oleh, sebagai hadiah. Jadi pemancing di sini tidak ada istilah gabol. Ada yang gabol lapor mancing ini pemancingan, dapat satu atau dua kan. Kemudian tanggal 19 nanti harapan kami dari Tawamunah juga banyak yang hadir untuk mengikuti lomba berhadiah sepeda motor yang tadi sudah saya informasikan. Tiket Rp50.000 berhadiah sepeda motor, juara 2 1 juta, juara 3 500.000. Ya, kami kenalkan yang namanya publik pensiunan tidak bisa seperti Mas Pardiyo itu. Mas Pardiyo itu uang uangnya di pasar, di seluruh pasar diambil semua uangnya. Kalau saya tinggal di tempat.